Pemirsa diduga gagal menyalip, seorang pemotor tewas terjatuh di kolong tronton dan terjepit di sela-sela ban hingga tewas dengan mengenaskan. Kecelakaan maut ini terjadi di Simpang Rimbo pada Jumat malam. Peristiwa kecelakaan maut yang menewaskan pengendara sepeda motor ini terjadi di Simpang Rimbo pada Jumat 26 Agustus 2022, sekira pukul 8 malam. Kasat Lantas Polresta Jambi Kompol Aulia Rahmat mengatakan, sepeda motor Honda Beat berwarna putih dengan plat nomor BH3880YY yang dikendarai Syafei itu melaju dari arah Mendalo menuju Simpang Rimbo. Kemudian sampai di depan bus PO Damri, kendaraan korban menyenggol bagian truk tronton dan korban terjatuh ke sebelah kanan karena diduga gagal menyalip, sehingga tubuh korban masuk ke dalam sela-sela ban tronton. Awalnya sopir truk tronton yang belum diketahui identitasnya itu tidak mengetahui terjadinya kecelakaan tersebut. Setelah terseret sejauh kurang lebih 100 meter atau tepatnya di traffic light Simpang Rimbo, beberapa bagian tubuh korban terpisah dan terlepas dari sela-sela ban tronton. Sontak kejadian ini membuat heboh masyarakat. Polisi kemudian langsung mengevakuasi korban dan melakukan olah TKP. Belakangan diketahui korban Syafei merupakan dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Jambi. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.